Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat, kali ini saya akan memberikan tutorial akor gitar ya dari lagunya Rizky Febian. Judul lagunya Ku Rindu Ibu ya. Untuk dasar nada lagunya ini dari D mayor, sobat ya. Ini sesuai dengan nada asli dari lagunya ya. Baik, kita langsung saja ke song awalnya dari D dulu ya. Masuknya ke G mayor 7 dulu sobat ya. Sempat terfikirkan, nah itu ya. Kemudian untuk hangat diri perjalanan ini, kemudian telah ya yang membuat kemudian perasaan hilang seketika. Gamer 7 lagi. Selalu ku coba kemudian untuk melalui perasaan ini, kemudian ku ingin kejujur ya, diungkapkan rasa ya. Kemudian sulit untuk diriku menerima semua ya. Inginnya ku jujur ya, diungkapkan rasa betapa belum siapnya aku ya tanpamu. Kemudian masuk selanjutnya, haruskah ku terdiam lama ya ketika kau tak ada ya. Gamer 7 hingga menjadi debu, kemudian hilang tak berbekas. Intro dulu ya. Kemudian masuk ke gamer 7 lagi ya. Tapi kehilanganmu ternyata ya ku memburu. Selanjutnya harus melepas namun ya ku tak ingin. Kemudian ketika terlepas hanya ya tersisa penyesalan ini. Oke, penyesalan ini. Intro lagi. Kemudian masuk ke gamer 7 lagi ya. Tumbukan ringan di pundakku ya menjadi penyemangat. Terus usap usap rambutmu adalah bukti kasih. Oke. Kemudian walaupun tak sempat membalas ya itu semua, kemudian ku yakin kau selalu oke memahami itu. Gamer 7 ibu ya, ibu, kemudian ibu maafkanlah atas ya perbuatanku, kemudian ibu ya ku mohon, kemudian maafkanlah ya
atas kelakuan diriku. Kemudian yang tak pernah berbakti ya kepadamu melalui semua ya. Entah semua yang telah engkau berikan. Selanjutnya, ibu. Nah, ya. Terus, ibu. Ya. Ke game R7 lagi. Semoga kau selalu tenang dek di sana. Terus ku selalu mendoakan di setiap ya sujudku agar kau tahu ya betapa ku menyayangi ya dirimu. Agar kau tahu ya betapa sayangnya diri ya diriku. Walau kita ya tak lagi ya sama. Hanya ingin ku ucapkan ya ku rindu ibu. Jadi untuk akornya hanya itu aja sobat, akornya cuma dua akor aja itu sobat ya, D G mayor 7 ya, akor cuma itu aja sobat. Jadi untuk petikannya, petik bassnya dulu, kemudian tali tiga ya, satu, dua, tiga, satu gitu ya. Nah itu aja sobat ya, bass tali tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga talinya ya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.